Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau masak tumis pari sama telur ya teman-teman. Bahannya ada satu pari hijau, dua telur, 3 siung bawang putih. Oke, pari sudah aku potong-potong ya, seperti ini ya. Terus bawang putih juga sudah aku potong-potong. Telurnya aku kocok. Oke, sekarang tinggal masak. Oke, teman-teman, kita mulai masak. Kita taruh minyak secukupnya. Oke, bawang putih masuk. Kita goreng sampai harum ya. Oke, bawang putih kira-kira sudah harum. Pare masuk. Oke, kita tambah air secukupnya. Oke ya, kita tambah bumbu, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Gula setengah sendok ini ya, kira-kira sendiri ya teman-teman ya. Oke ya, kira-kira pari sudah matang, telur masuk. Kita diamkan sebentar. Oke, lalu kita balik ya. Seperti ini. Balik lagi. Oke ya teman-teman, sudah matang. Angkat. Oke teman-teman, inilah masakanku ya, tumis pari telur ya. Simpel banget kan cara masaknya.